Tanah air ini didirikan sama dengan ketika Nabi Muhammad dulu mendirikan negara Madinah. Menghargai perbedaan. Orang beragama, silakan beragama dengan sebaik-baiknya, karena siapapun yang melaksanakan ajaran agama dengan baik, pasti dia orang baik, agama apapun. Soal benar itu masing-masing orang punya nilai kebenaran, tapi kalau orang beragama dengan baik, pasti orangnya baik. Oleh sebab itu, orang Islam itu kalau mau aman, beragamalah dengan baik. Juga berharap agar orang yang beragama lain baik, karena agamanya juga mengajarkan kebaikan. Nah, soal yang menilai pahala atau tidak, kita punya keyakinan, mereka punya keyakinan. Di dalam kerangka keindonesiaan, kita bersatu.